Pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai terus diperketat, mengingat masuknya narkotika ke Indonesia semakin marak dengan beragam modus. Hingga November 2016, lebih dari 60 kasus penyelundupan narkotika berhasil digagalkan oleh petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, petugas Bea dan Cukai mencurigai dua orang penumpang yang berasal dari luar negeri yang baru saja tiba. Ya, karena memang kita juga melihat dari PNRGov, mereka berangkat ke Malaysia kemudian balik lagi dalam jangka waktu yang nggak terlampau lama. Setelah PNRGov, kita cross-check dengan tindak tanduk mereka, pola tinggal mereka dalam membawa barang itu. Mereka akhirnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas kami di bandara. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan mewawancarai kedua penumpang atas barang yang dibawanya. Petugas membongkar laptop untuk memastikan apakah ada benda terlarang yang disembunyikan di dalamnya. Kita meminta mereka untuk membuka. Memang prosedurnya seperti itu. Kita minta mereka untuk membuka laptop itu. Pada saat mereka membuka, mereka sudah mulai grogi. Kenapa? Karena mereka ternyata memang sudah tahu ya bahwa di dalam laptop itu ada narkotika. Kita suruh buka, kemudian kita suruh nyalakan. Dari hasil pada saat mereka itu nggak bisa dinyalakan juga. Nggak bisa dinyalakan, nah itu menimbulkan kekhawatiran lebih. Cara barbar tadi? Cara barbar? Tadi pas saya datang udah langsung hancur itu. Oh, udah cara barbar berarti? Oh, cara barbar ya? Nggak ada apanya juga sih. Oh, enggak bang. Itu kayaknya dua kesini dulu kan bang? Ini soalnya kita nggak tahu nih siapa, mana punya siapa. Rapi tapi ya, rapi loh ini. Semua ada BP-nya lagi kena. Di dalamnya di plester. Kita lihat memang di dalam layar yang sudah dimodifikasi atas laptop tadi itu kedapatan sabu. Petugas kemudian melakukan uji narkoba terhadap temuan sabu di dalam layar laptop. Dari 4 laptop yang dimodifikasi tadi itu ada 1,38 kg sabu, ya, sabu kristal yang kita bisa amankan. Hanya berselang satu minggu, di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, petugas melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik penumpang yang baru saja tiba dari Malaysia. Berdasarkan analisa rekan-rekan kami di bandara, itu dilihat ada satu orang, ya, warga negara Malaysia, satu orang wanita warga negara Malaysia, yang kita suspek yang membawa sabu. Petugas kemudian membawa penumpang wanita beserta barang bukti ke kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Petugas melakukan analisa untuk memastikan barang yang ditemukan adalah sabu. Agak unik ini pemasukan sabu ini karena bentuknya adalah cair. Ya, di mana pembawanya itu membawa sabunya itu yang sudah dilarutkan di dalam air. Tersangka itu membawa 2 botol sabu cair dalam kemasan air mineral yang jumlahnya itu sekitar 1,5 liter. Ya, 1,5 liter masing-masing. Jadi dia membawa 1,5 kali 2 sekitar 3 kg. 3 kg, 3 liter ya. 3 liter kalau misalnya kita kilogramkan itu sebesar 3,12 kg. Seperti itu. Suspek tadi, kita udah lihat suspek dan kita tanya dia memang mau kemana. Dia hanya datang satu hari, kemudian besoknya sudah balik lagi, kita suspek dia. Kemudian kita buka air kemasan tadi.
kita raba di depan tutup botolnya itu ada semacam kristal-kristal. Berarti dia yang tadinya tumpah mungkin atau pada saat tutupnya nggak dibersihkan itu ada seperti rasa kristal sama teman-teman. Oleh karena itu teman-teman makin curiga nih, makin mencurigai bahwa yang di dalam itu bukan hanya air mineral, tetapi sepertinya sabu yang sudah dilarutkan di dalam air mineral tadi itu. Kemudian berdasarkan curiga itu kami lakukan ujinya itu kami lakukan pakai ion scan. Dari ion scan itu memang dianya positif dan kemudian kita tahan tersangkanya.